Jadi film Tersenen ini adalah film yang bercerita tentang dua orang filmmaker yang terlibat kasus korupsi gara-gara berurusan dengan pemerintah lokal. Jadi mereka dapat proyek, yang proyek ini kemudian menjebak mereka pada sebuah tindakan-tindakan koruptif. Saya dan penulis skenario yang pada waktu itu banyak sekali pengalaman-pengalaman unik yang kita temukan ketika kita proyekkan bareng dengan pemerintah atau dengan penyelenggara negara. Nah, di film ini saya sebagai sutradara mengolah film ini, membuat film ini, mendesain film ini seunik mungkin, sekomedi mungkin, bahkan sesatir mungkin untuk menertawakan apa yang kita alami selama ini.